Wakena Boss balik lagi guys ya. Di video kali ini kita bakal nge-review skin Natalia yang terbaru guys ya. Kita bisa lihat ini skinnya. Tapi kali ini berbeda guys ya. Kita tuh dimana harus membuka skinnya itu dari cara ngebelinya tuh kayak gini nih. Nah, jadi kita butuh beberapa diamond. Aku tadi lupa beberapa diamondnya, sekitar 200-an diamond atau 300. Ya gak terlalu mahal. Tapi aku juga gak tahu kualitasnya gimana gitu loh. Jadi kita sama-sama penasaran. Tunggu apa lagi? Buat kalian semua yang belum punya skinnya, kalian bisa beli di Aura Store guys ya. Karena itu toko milikku sendiri dan aman terpercaya. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke gamenya guys ya. Oke, ajar. Kok aku ditantangin nih, kok baru kali lagi. Kenapa laki? Laki itu main yang benar. Gak ada laki-laki bercanda. Cok, laki-laki macam apa bercanda? Gak ada laki-laki itu bercanda. Kayak mana lagi kalau sama perempuan dibercandain? Enggak kan? Gak gitulah kawan. Jangan. Laki-laki itu yang dipegang tuh omongannya, bos. Jangan kau bercandakan semuanya. Jadi hari ini kita pakai Natalitot yang terkuat di dunia guys ya, di dunia. Oke, okay? Natalia bukan main ini, apalagi baru di buff kan habis. Ayo pakai lagi. Lewat semua. Kita di sini bermain bersama Rapli dan Winda guys ya. Jadi kalian jangan lupa buat follow YouTube mereka, subscribe YouTube mereka guys ya. Rapli kan gak punya YouTube. Oh, Rapli gak punya YouTube guys ya. Hal yang terbaik di dalam hidupku, kita beli ini aja. Pakai retri sih kan. Kok gimana tuh skinnya kok? Oke guys ya, sama aku juga penasaran cok. Nih lihat, kita lihat sekitar tuh. Ya biasa aja rupanya, kayak gitu doang. Gak keren, aku kira tadi keluar naga juga cok skill satunya. Sabar. Sabar ya, kita coba skill ini lagi. Pasifnya tetap ngilang ya. Aku kira bisa terbang gitu loh skin barunya. Rupanya enggak guys ya, mungkin ya tetap ngilang skill satunya. Padahal ada saya flow itu kok. Iya, oh sini. Ini mati nih kok. Nah. Mana? Itu clear. Nice, gitu lah. Mantap. Kita ambil mimpri dulu. Watashi wa kundeista. Oke. Bab. Kalau kau ambil, let go. Let. Kalau kau ambil mandul. Kan ada retri kok. Kenapa ini lece? Kasih tahu kok. Sabar, jangan maju ke sana, cok. Lolo, layarku gelap. Lolo gagal. Rupanya ngilang, makanya layarnya gelap. Lolo. Tuh kan. Aduh, tai. Parsianya mainnya dulu kok. Parsianya mainnya gokil banget, cok. Ini guys ya, publik-publik yang mau diangkat gak tahu diri. Mainnya enggak serius. Gak usah ting-ting, jangan sok. Udah. Kau gila ya? Kan? Kau mampus. Ngejar-ngejarin orang. Kira LL SP bos. L itu SP. Mau ngincar. Fitness dulu baru ngincar Eko. Tahu. Sini. Nah itu dong please. Buset. Keren ya guys ya. Iya kan. Takut. Kayak gitu mainnya. Mainnya nusuk dari belakang. Brengsek emang. Go. Oke, I'm coming bitches. Relax. Udah ulti atlas, Meninggal. Ih, anjing lah dia. Salah ya, kesalahan teknis ya tadi guys ya. Itu memang tadi tuh agak seret tangannya ya. Haus. Oke guys, kayaknya kita nampaknya di sini agak-agak tertekan di sini guys ya. Plik, kau lihat plik apa yang terjadi kalau kau nge-troll. Nih, dah. Tuh, lihat. Ini bahaya nih.
bahaya bahaya. Mending mending kok udah mulai serius kok mainnya. Denger enggak kampret? Win. Kalau Winda mah aku percaya banget co sama Winda selalu. Nah, itu. Win, rame Win. Oh iya. Rame banget enggak sih ini ngeri banget sih Win. Ini disaster buat kita sih. Ini ini bercanda guys ya. Iya. Emang guys ya. Kalau Eko udah main sneaky number one guys ya. Number one. Dah. Kok kedet sih ya? Loh, sekarat lo. Loh, kok mati, Pli? Sabar, Win. Iya. Enggak perlu ke sana juga udah pasti udah dapat. Nah, lihat tuh kan enemy udah rempek aja tuh kawan. Ini yang maksud, Cok. Ini memang first time ya guys ya ini apa Natalia hyper carry ini. Kita tuh harus memanfaatkan di mana dia bisa ngilang, rotasi cepat dan clear cepat. Makanya dia bisa menjadi hyper carry. Yuk, Mido. Watashi wa. Kau kena sepak pula lah. Anjir. Gimana sih? Kan gue lagi. Ini mana bisa nih, Cok? Gimana caranya? Bisa ada ikron kita. Nah, besok dong. Eko juga yang ini, Cok. Lihat. Memang guys ya. Emang berat. Bangga di kill MVP. Kenapa kau bangga di kill, Cok? Mati kok. Nah, nyampe lo. Tenang guys ya. Selau. Titit. Nah, kau ambil aja. Aku tuh stuck. Jangan diambil, Cok. Udahlah. Udah aku bisa sendiri. Udah. Ngeri banget, Cok. Makin kesini makin ngeri aja. Mereka turtle. Wah, siap. Kita harus mencurinya sih. Mau dikill enggak sih? Ngapain kok udah ulti tuh? Aduh, cok. Enggak jelas banget loh, tiba-tiba mati langsung tuh itu lucu loh. Menurutku itu tuh hal yang paling lucu. Tiba-tiba mati. Gimana lah, lihat aja duit Lancelot 6.200. Kita 3.700, ya kan? Beli rokok aja cuma satu batang tambah setengah. Satu setengah batang. Gimana lah kawan? Jauh. Bisa cok kayak gitu. Bisa loh, bisa kayak gitu. Siap. Gimana nih ini mau keluar nih ceritanya? Sabar sih ini. Slow dulu sih. Sabar dulu sini, serius, sabar dulu. Ngeri banget cok mereka mainnya. Jangan farming dulu. Udah jangan terlalu terobsesi dengan mengekill, guys. Halo teman-teman, please, hear me. What do you think about that? Gimana nih kok gagal konten? Tahu aku cok kampret. Enggak sih ini ya kayak gimana guys ya? Ya enggak menang ini menang. Udahlah kelas. Apa sih? Benci kali aku cok. Sabar aja. Nanti mati ujung-ujungnya mereka, santai ya cok. Kita punya high ground kuat. Mati kan? Sabar aja nih. Kok. Sip. Iya, duit Lancelot udah 7.000 tuh. Bentar lagi dapat nih sih. Aku atas dulu deh, main atas dulu aku. Tahu ini tiba-tiba kepres gitu loh, guys. Tuh.
Sabar si Pli, sabar Pli. Oke. Ini menang nih, menang. Santai. Mainnya sambil tidur aja udah menang nih. Serah mereka mau main kayak mana, guys. Suka mereka tuh. Mainnya kayak gitu loh, sakit banget. Sakit. Kayak Leon hero yang lumayan mengerikan, guys, di sini nampaknya, guys. Mati. Aku datang lagi nih. Bunuh go. Coba aja. Sabar. Aku datang ke mid. Gas lagi. Itu si camper tuh bisa dibunuh enggak? Udah ini nih. Bawa kemenangan nih. Nampak gila, cok. Tebel banget, aku tunggu enggak ada rasa. Gila ya, Cecilionnya bisa bantai semuanya loh. Kampret guys. Satu Cecilion bisa bantai semuanya, itu enggak lucu, cok. Enggak, menang ini, menang. Menang sih menang, emang menang. Sabar ya, gila. Itu pun sampean beli itu loh dia. Ah, nih. Gas kan nih. Mati enggak, Win? Enggak mati. Sabar sih ya. Awas Atlas. Sabar ya. Ini kalau aku cut juga ngeri banget, sumpah. Hasilnya tapi udah purify. Hasilnya tadi udah purify. Ini udah pasti nyari. Go! Aku gak tahu dia kenapa bisa lihat aku, cok. Kayaknya ada yang berubah dari skill, dari epic skillnya lo. Katanya spesial. WB aja, cok. Ini oke tidak, warna biru intinya, cok, tergantung. Intinya semua skin Mobile Legend kalau dia ganti baju berarti warnanya juga ganti. Nih, tuh. Dia menyesuaikan dengan warna baju emang skinnya. Susah kayaknya, cok. Dijagain. Dia dijagain banget dia. Dia itu tadi apa? Winter. Iya, mainnya kayak anak mami. Dijaga-jagain. Ih, mainnya apa mainnya? Sini kok, cakar kok. Dan biasa aja sih. Kayak enggak ada efek-efek terbangnya gitu loh. Suka dia lah! Kalah kita. Anak. Aduh, astagfirullahaladzim. Cok. Ada yang keren dari skinnya ini loh, sumpah. Ini mentang-mentang warna skinnya itu biru langit, guys ya. Sampai kita nggak ngelihat apa-apa dari perubahannya sedikit pun. Hilangnya tetap hilang. Pukul tetap warna biru. Sama aja. Ya begitulah, guys ya. Konten kita kali ini, makasih banyak semuanya yang udah nonton. Kalian jangan lupa buat subscribe channel Winda dan follow Instagramnya si Rapli, guys ya. Makasih banyak semuanya. Kita jumpa lagi di video kita selanjutnya, guys ya. Dadah. Emang telor sama Natalia tuh. Jadi support dia lebih bagus.